Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Bulan di mana kita harus sudah mempersiapkan diri kita menempuh untuk memasuki yang namanya bulan Ramadan, sebuah bulan istimewa yang Allah lipat gandakan pahala. Bagaimana cara kita mempersiapkannya? Dua di antara sekian banyak cara yang diajarkan dan biasakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang pertama, persiapan ruhiyah kita. Bagaimana kemudian kita membiasakan amalan-amalan kebaikan yang ketika nanti Ramadan datang, insya Allah kita sudah terbiasa melakukan amalan-amalan baik dalam hidup kita. Lalu kita perbanyak doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadda'i iza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah minta kita berdoa kepadanya. Apa doa kita? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu yang pertama, ruhiyah kita. Yang kedua, kita persiapkan fikriyah kita. Bagaimana mempersiapkan fikriyah kita? Bulan Ramadan adalah bulan kita bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Maka saatnya mulai dari bulan Rajab dan Syaban ini, kita persiapkan lagi ilmu-ilmu kita sebagai bekal bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Kita siapkan fiqh siyam, fikih tentang puasa. Bagaimana pemahaman serta tuntunan tentang puasa. Kita persiapkan fiqhul qiyam, fikih tentang ibadah-ibadah salat yang kita dirikan. Jangan sampai ibadah kita tertolak karena tidak ada landasan serta tidak ada dasar kita melaksanakan. Atau bisa juga fiqhul Quran, pemahaman kita tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semangat kita untuk membaca Al-Quran sangat tinggi, sangat besar sekali. Namun jangan sampai semangat kita tidak diberingi dengan ilmu, sehingga apa yang kita baca tidak merasuk ke dalam hati kita. Apa yang kita baca justru salah dalam tata cara membacanya. Maka ilmu-ilmu harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibayang-bayang fata morgana, berharap hidup khusnul khotimah.